Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap. Ah, macam tuh. Hai semuanya, sahabat online family Makci. Apa kabar kamu semua? Makci harap kamu semua sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan murahlah rezeki kamu semua. Oke guys, bulan ini ialah bulan terakhir di tahun 2022. So, untuk kamu semua, tentukan arah hidup kamu semua, buat plan untuk tahun depan, dan jangan sia-siakan setiap hari ya guys ya. Kita kena buat perencanaan untuk tujuan hidup kita ke depannya, mau gimana, mau macam mana. So, pergunakan kesempatan waktu yang ada. Oke lah, di video kali ini Makci mau tengok sambutan Bapak Presiden Jokowi pada peresmian pembukaan Bahau PMB de Bahana Tariuk Borneo Bangkula Rajang dekat Pontianak, Kalimantan Barat ya guys ya. Bapak Jokowi ada di Kalimantan Barat. Oke. Nanti kita akan tengok apa ini peresmian pembukaan apa ini ya guys ya. Oke lah, sebelum kita lanjut video ini, Makci bagi tahu dulu kamu semua, video ini Makci rek daripada channel Sekretariat Kabinet RI. Makci letak nanti dia punya link dekat description box, so kamu semua boleh subscribe dan tengok video-video lain juga daripada channel Sekretariat Kabinet RI ini ya guys ya. Jangan lupa juga support channel Makci biar channel Makci ini pun semakin berkembang ya guys ya. Oke lah, tak payah lagi kita popek panjang. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke guys, let's go. Ini dia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Oke. Ini 29 hari bulan 11 ya guys ya. Acaranya. Bapak Jokowi dia pakaikan ini ya. Selamat pagi. Macam pakaian adat daripada Kalimantan Barat. Selamat pagi. Wow. Selamat pagi. Pagi Adil, gitu Kak ya. Kalino, Pacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Cubata. Bapak Jokowi pakai bahasa apa ya? Pontianak ya? Bahasa Kalimantan Barat. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Kabinet, Kapolri, Gubernur Kalimantan Barat beserta Forkompinda. Walikota Pontianak. Walikota Pontianak. Yang saya hormati Pangalango Jilah Bapak Agustinus. Sambutan yang untuk yang saya hormati mungkin pejabat-pejabat tinggi dekat daerah Pontianak tuh ya guys ya. Tariu Borneo Bangkula Rajang. Yang saya hormati seruan dorang Pasukan Merah TBBR. Pasukan Merah. Patut dia orang pakai baju itu ya, nampak pakaian kain merah macam tu ya. Saya sangat senang, sangat terhormat dapat hadir bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga besar Tariu Borneo Bangkula Rajang. Keluarga besar Tariu. Pertemuan besar yang sangat mulia pada pagi hari ini. Pertama-tama izin. Ya guys, sorry ya guys ya kalau ada kamu terdengar sikit suara bising-bising sikit. Itu ada bising pemotong rumput dekat bawah sana guys, terdengar sampai ke sini. Sorry ya. Tak boleh, jom lanjut. Dan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya
dari suku Dayak. Suku Dayak. Oh. Terhadap pembangunan di Kalimantan suku Dayak ya guys ya. Masih pun udah lupa. Di Kalimantan. Oh. Karena wow, semangat dia orangnya guys ya. Akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat-sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Mbak cukup tak tahu. Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Ibu kota Nusantara, terima Kalimantan. Terima kasih. Iya, Kak. Saya... Oh, ibu kota Nusantara, bukan ibu kota negara. Saya senang sekali karena tadi di depan saya tanyakan, Bapak Ibu dari mana? Dari Sintang. Sintang. Bapak Ibu dari mana? Dari Melawi. Bapak Ibu dari mana? Mungkin itu tempat-tempat yang jauh kali ya, guys. Dari Badau. Dari mana? Oh, mungkin nama-nama daerah di Pontianak atau Kalimantan Barat itu ya, guys ya. Nanga Badau. Dan dari sini kan tidak dekat, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam, ada yang pagi-pagi betul-betul. Tadi masih gelap, subuh sudah sampai di sini, jauh. Benar. Ini menunjukkan bahwa semangat Bapak Ibu dan Saudara-saudara ada semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia ini bangsa besar. Kita memiliki suku bangsa besar yang bermacam-macam. Suku yang bermacam-macam. Keberagaman kita ini sangat banyak. Berbeda-beda. Sukunya ada 714 suku. Ada suku Dayak, banyaknya suku. Suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan selanjutnya sampai 714 suku. 714 suku. Suku Dayak sendiri, sub-sukunya juga banyak sekali. Saya enggak apa semuanya, karena ada 406 suku Dayak. Wow, suku Dayak benar. Ada Dayak Iban. Guys. Benar. Kalau keliru tolong dibenarkan. Ada Dayak Kanayan. Ada Dayak Kayan. Ada Dayak Lawangan. Ada Dayak Kendayan. Dan lain-lainnya saya enggak apa semuanya. Karena ada 406 subsuku Dayak. Artinya apa? Betapa banyak ya, guys, ya. Negara kita ini negara yang sangat besar sekali. Itu yang sering kita tidak sadar. Masih pun tak sadar. Dan yang paling penting, pemimpin Indonesia sekarang, ke depan, dan ke depannya lagi, siapapun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam. Harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam. Keberagaman Indonesia yang karena buat kita beragam. Keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita, benar? Betul. Ini prinsip bagi pemimpin Indonesia siapapun, sebagai negara besar, kita harus menyadari mengenai keberagaman itu. Dan keberagaman, perbedaan itu adalah sebuah
kekuatan, bukan kelemahan. Hati-hati, keberagaman itu adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Oleh sebab itu, perbedaan itu bukan memecah belah. Perbedaan itu adalah kekuatan. Perbedaan itu bukan melemahkan, tetapi adalah menguatkan. Jadi jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda subsuku, menjadi kelihatan pecah belah. Justru karena kita berbeda-beda itu, bagus ya sambutan Bapak ya, Bapak Jokowi ini, menjadi sebuah kekuatan besar. Dan saya sangat senang hari ini saya melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mau merawat budaya kita, mau merawat budaya Dayak. Jangan dilupakan guys, ya, mengenai budaya, mengenai kebudayaan. Jangan dilupakan, kita harus bersama-sama merawat, bersama-sama menjaga, bersama-sama memelihara agar budaya kita ini tetap terawat dengan baik. Setuju. 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 Yang ketiga, saya hidup kaya. Sebentar lagi tahun depan kita akan masuk ke tahun politik. Karena bulan Februari 2024 ini tinggal setahun. Ini akan ada pilihan legislatif dan pilihan presiden dan wakil presiden. Saya titip. Kita semua menjaga stabilitas politik, setuju? Jangan sampai ada yang gesekan. Hindari, jangan sampai ada yang benturan. Hindari, jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati, sekali lagi, kita ini beragam suku. 714 suku, banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan pagi hari ini saya buka Tariu Borneo Bengkule Rajagong. Kita sama Bapak Jokowi, enggak pandai kita membacanya. Karena bahasa daerah kita ini 1300, banyak sekali. Jadi kalau salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Itulah tadi sambutan Bapak Jokowi di acara pembukaan ataupun peresmian pembukaan Bahau Bide Wahana Tariu Borneo Bengkule Rajagong. Pesan daripada Bapak Jokowi, biarpun kita beragam-ragam, biarpun kita berbeza-beza suku, tetap kita harus bersatu menjadi kuat. Bapak Jokowi tadi cakap, perbedaan itu menjadi satu kekuatan, bukan kelemahan. Wow, mantap ya sambutan Bapak daripada Bapak Jokowi ini. Sambutan daripada Bapak Jokowi. Terbalik-terbalik kita bercakap, minta maaf ya guys ya. Sukalah tengok
cara Bapak Jokowi menyampaikan pesannya dekat rakyat ataupun masyarakat Dayak di sana ya guys ya. Kita doakan sentiasalah, semoga sentiasa rakyat Indonesia ataupun negara Indonesia sentiasa menjadi aman, berjaya, makmur, tetap bersatu walaupun berbagai macam suku, bahasa, tetaplah bersatu karena ada apa namanya, Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeza-beza tapi tetap satu, macam itulah. Okeylah, terima kasihlah untuk kamu semua yang tetap masih setia menonton video makcik ini. Makcik minta maaf di atas segala kekurangan dalam video ini. Makcik harap kamu semua sukalah dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel makcik, like, komen, dan share semua video makcik ke semua media sosial kamu semua ya guys ya, biar channel makcik ini sentiasa dapat berkembang dengan baiknya juga. Okeylah, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.